Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channel KK90 ya. Di video kali ini saya akan berbagi info tentang bagaimana cara mengajukan PIN AdSense yang kedua ya, dengan berbeda alamat ya. Oke, kita langsung aja ya. Dan sebelum lanjut jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Kita langsung aja buka Google Chrome ya. Nah, di sini kita akan buka di aplikasi atau kita masuk ke beranda Google AdSense dengan cara ketik Google AdSense login ya. Google AdSense login. Nah, di sini kita sudah ada, kita langsung klik aja. Nanti kita akan diarahkan ke menu Google AdSense. Nah, kita klik yang paling ini yang gambar ungu, kita klik. Nah, kita akan login ke Google AdSense ya. Ya, setelah kita masuk ke Google AdSense di berandanya, kita langsung aja klik garis tiga paling kiri ya di atas nih. Kita klik. Nah, di sini kita pilih menu pembayarannya. Nah, nanti kita akan diarahkan ke menu setelan pembayaran ya. Tunggu aja ya. Ya, kita gulir ke bawah ya. Nah, kita gulir paling bawah. Setelah itu di sini kita ada menu setelan ya. Jadi kita klik kelola setelan ya. Kita klik aja untuk merubah alamatnya ya. Nah, kita tunggu sampai diarahkan ke alamatnya. Nah, ini alamat yang pertama. Nah, saya akan mengganti alamat yang sesuai atau tidak domisili ya. Kita langsung aja klik gambar pensil ini. Nah, di sini kita akan mencantumkan alamat kedua ya, dengan berbeda KTP ya. Pastikan alamatnya itu harus benar dan jangan sampai salah ya, karena ini nanti akan Pak Pos mengirim suratnya biar nggak bingung ya. Nah, sambil ngetik sambil mencocokkan ya, sambil yang belum like, comment, and subscribe silahkan ya, semoga bermanfaat. Nah, ini kita lagi nulis untuk alamat RT RW nya nah, pastikan jangan sampai salah ya. Nah, jangan lupa nomornya juga, nomor rumah ya, biar nggak bingung nanti untuk pengiriman alamatnya. Nah, untuk baris alamat kedua ini bisa ditulis ya, untuk baris alamat kedua itu bisa ditulis kelurahannya apa atau kecamatannya aja ya, pokoknya sesuai domisili nggak apa-apa ya, terus lebih lengkap, lebih baik ya. Kita tulis saja kontrakan gitu ya, di sini lebih jelas kontrakan Bapak I ya. Ya, setelah kita menulis baris alamat 1 dan baris alamat 2, kita pilih kotanya ya. Untuk kotanya jangan sampai salah juga ya. Ya, kita lanjut ke kota ya. Kotanya harus sesuai di kontrakan aja, atau kalau nggak domisili juga ya. Pastikan alamatnya sesuai dengan domisili dan lengkap. Nah, setelah itu kita pilih provinsi ya. Kita provinsi DKI Jakarta ya, karena saya tinggal di domisili Jakarta. Nah, kita langsung aja ke pencet kode pos. Nah, kode pos juga jangan sampai salah ya. Nah, ini harus pastikan benar-benar kode pos sudah tertera di alamatnya ya. Nah, setelah itu kita langsung gulir ke bawah. Nah, di sini kita langsung pilih klik simpan ya. Ya, setelah kita simpan dan kita sudah benar alamat sesuai domisili, jangan lupa nih. Nah, kita nomor telepon juga jangan lupa ya, karena itu penting ya. Nanti kita akan dihubungi oleh Pak Pos. Nah, kita langsung ke beranda ya. Kita klik garis tiga ini yang kiri. Kita langsung ke beranda. Nanti kita diarahkan ke, kita klik di paling bawah ya. Nah, di sini kita akan verifikasi pengajuan PIN kedua ya. Kita pilih aja klik verifikasi. Nah, di sini kita mempunyai 3 kali kesempatan untuk mengajukan PIN ya.
Jadi kita bisa mendapatkan 3 kali kesempatan saja ya. Nah, saya akan mengajukan yang kedua ini ya. Kita langsung aja kirim ulang PIN, kita klik. Nah, setelah itu kita langsung pilih kirim ulang PIN. Nah, di sini juga ada keterangannya, PIN duplikasi akan dikirim ke alamat penagihan Anda. Jika PIN asli Anda lebih awal, Anda masih dapat menggunakannya untuk memverifikasikan alamat ke penagihan. Oke, kita langsung aja kirim PIN ulang ya. Klik kirim ulang PIN. Nah, kita tunggu sampai proses. Nah, PIN akan segera tiba. PIN duplikasi akan dikirim dalam waktu 2 atau 3 minggu ya. Nah, oke, demikian tutorialnya. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan berhasil ya untuk yang kedua ini ya. Dan dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video selanjutnya ya. Thank you.